Selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini coba kita renungkan bagaimana iman kita selama ini. Bagaimana kita mengasihi Tuhan selama ini? Mungkin sebagian dari kita hanya ingat Tuhan ketika hari Minggu saja. Ada lagi yang tidak ingat sama sekali. Jadi hari Minggu hanya dijadikan kegiatan yang rutin saja. Padahal Tuhan memperhatikan hidup kita itu setiap saat. Seharusnya kita juga ingat Tuhan dan melakukan kehendak-Nya setiap saat. Dalam segala keadaan, bersyukur pun demikian. Jangan kita bersyukur jika keadaan baik-baik saja, maka kalau pencobaan datang maka tidak bisa bersyukur. Kita itu tidak boleh terpengaruh dengan keadaan apapun. Apapun keadaan kita, Saudara, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, semuanya harus mengasihi Tuhan. Sebab jika tidak, binasa. Orang yang mengasihi Tuhan, coba Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik ketika sedang menaksir seseorang. Ia akan berusaha dengan sungguh-sungguh menyenangkan calon pasangannya itu. Ia akan memikirkan siang dan malam. Ada rindu yang tidak tertahankan. Itulah cinta yang benar, Saudara. Nah, kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, kapan kita mengasihi Tuhan? Harusnya setiap saat ya, Saudara. Setiap saat, di semua tempat, kapanpun, dimanapun, dalam segala hal. Artinya, baik kita dalam keadaan suka maupun duka, sakit atau sehat, apapun keadaan kita, kita tetap bersyukur, kita tetap bahagia, kita tetap percaya, tetap melakukan kehendak Tuhan. Mestinya demikian. Makanya kita harus benar-benar ingat penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita setiap saat, dimanapun, kapanpun. Maka sudah seharusnya kalau kita pun demikian, Saudara. Dalam segala keadaan, baik aku hidup maupun aku mati, biarlah semuanya untuk Tuhan. Begitu ya, Saudara. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.